Kecelakaan antara mobil polisi menabrak mobil polisi terjadi di Jalan Raya Pandeglang Serang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa malam. Mobil polisi yo, Cadasari yo. Jarang-jarang yo. Jarang-jarang ya kecelakaan doang kio ya. Dalam video tampak satu unit mobil berwarna abu-abu keluar jalur dan menabrak mobil sedan milik Satlantas. Berdasarkan kronologi yang dirilis Polres Pandeglang, peristiwa ini bermula saat mobil berwarna abu milik Polsek Cadasari yang dikemudikan Aibda Irwan hilang kendali saat melaju dari arah Serang menuju Pandeglang. Saat itu Aibda Irwan sedang membawa ODGJ yang baru saja dia amankan dari kampung Waas. Namun sesampainya di TKP, ODGJ itu mengamuk hingga menyebabkan Aibda Irwan kehilangan fokus saat mengemudi. Akibatnya mobil itu masuk ke jalur kanan dan menabrak mobil sedan putih milik Satlantas Polres Pandeglang yang dikemudikan Nanda Ahmad Faturrahman. Dampak tabrakan ini, kedua kendaraan milik polisi itu mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan. Polisi jeung mobil polisi yo. Dadasari.